Selamat datang di Play With Me, permainan anak-anak. Hari ini saya punya edisi yang terbaru, yaitu dari Tinti. Ya, seperti yang kalian lihat, edisi ini adalah Gunung Magic. Dan ini ya seperti dari Tinti, dan di dalamnya kalian bisa lihat ada gunung dan kita bisa membongkarnya sekarang, dan kita akan demonya kita akan buat di video yang selanjutnya. Di sini ada pewarna air biru dan hijau. Ini skit gunungnya kita bisa letakkan di bak mandi dan sambil mandi. Dan ya seperti yang kalian lihat, di dalamnya ada ya pewarna air warna biru dan hijau. Dan ini seperti tablet yang lingkar, yang ya lingkaran tablet. Dan ini gunungnya. Dan ya seperti yang kalian lihat, kita bisa melemnya di atas meja. Dan gunungnya terbuat dari plastik, dan ini seperti gunung yang asli. Dan di atasnya ini sebenarnya bisa diputar. Ah, ini seperti bisa diputar dan diangkat. Oh, ada tiga, ada gelas. Gelas plastik, tiga gelas plastik di sini. Dan di dalamnya seperti yang kalian lihat, ada lubang yang transparan dan ada jari saya di bawahnya. Dan ya, ini adalah penutupnya. Dan ya, tiga plastik gelas. Gelas plastik, bukan plastik gelas, gelas plastik. Saya coba dengan satu gelas plastik. Seperti yang kalian lihat di sini, ada ruangan yang untuk kita putar. Agak susah. Ah ya, sekarang sudah pas. Dan seperti yang kalian lihat, ada Germany, Tinti, Tinti GmbH. Dan di belakangnya kalian bisa lihat, pertama taruh air di bak mandi dan masukkan pewarnanya di gunung, dan kemudian vulkanonya akan keluar dan airnya akan berwarna. Tapi walaupun demikian, bak mandinya akan kembali bersih. Dan ya, di bawahnya ini ada ceritanya dari Tinti Magic Volcano. Menurut saya permainan ini sangat menarik dan imajinasinya sangat tinggi, karena anak-anak bisa bermain sambil belajar. Dan ya, saya harap kalian menyukai video ini. Jika kalian suka, silakan di like, atau ada komentar, saran, atau ide, silakan tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian sudah pernah punya Tinti Magic Volcano ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan ya, sampai jumpa.